nasihat politisi tua kepada anaknya yang jadi caleg. Anakku, rakyat itu keramat. Namanya selalu jadi ajimat legislator dan pejabat. Rakyat itu benar. Namanya selalu dibawa dalam rapat. Kau mau kritik pejabat, bawa nama rakyat. Pejabat mau bela diri, angkat nama rakyat. Lalu kau dan pejabat bisa saling jabat, nyanyi dan cingkrak-cingkrak di karaoke atas nama rakyat. Kok rakyat itu seksi? Hulu bilahi kuasa tak bertepi, rayu dia dengan sabar, jumbo tanpa terburu-buru. Kalau kau kurang kuat, pakai obat kuat. Anggap saja dirimu kigolo sebelum jadi algojo bagi segala suara. Rakyat itu tak mau susah berpikir. Saat kampanye, jangan banyak orasi. Kau selipkan saja uang dan kartu namamu di bawah pintu rumahnya beberapa jam sebelum TPS buka. Tetapi ingat, bukan kau saja yang melakukannya. Anakku, guru SD-mu pasti pernah bilang, pemerintahan kita adalah pemerintahan rakyat. Jadi, kalau masih banyak rakyat yang lapar, kita juga lapar. Kalau rakyat masih lapar nasi, bolehlah kita lapar gengsi, istana, dan helikopter. Apa salahnya? Kita wakil rakyat. Apakah kau boleh korupsi? Jangan pernah ucapkan itu. Dan kalaupun kau tertangkap KPK, tetap senyum dengan wajah malaikatmu. Bukankah telah kita bunuh malu sebelum ikut pemilu? Satu lagi. Ya, satu lagi. Wartawan. Mereka juga rakyat. Seperti kau juga. Mereka suka mengangkat nama rakyat. Jangan sampai hati mereka sakit. Nanti kata-katanya menggigit wajahmu. Kau bisa jadi monster dan tak dikenali lagi. Dekati saja mereka. Beri apa yang tak bisa diberikan perusahaannya. Demikianlah anakku. Bapak harus kembali rapat. Semoga kau selamat, tetap terhormat, walau keparat. Bila itu, Bila Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.